Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, Saidah Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai provinsi yang masih cukup muda, Kaltara terus bergerak maju, membangun di segala bidang, mencapai kesetaraan dengan provinsi yang lain. Semoga seluruh masyarakat dan Provinsi Kaltara terus bersinergi, berkolaborasi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat Kaltara tercinta. Dirgahayu Provinsi Kalimantan Utara, bangkit bersama Kaltara di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.